Baik, kos rawatan tinggi antara yang terpaksa dihadapi pesakit kanser lebih menyedihkan apabila mereka kehilangan pekerjaan sekaligus berdepan masalah sumber kewangan. Menyedari hakikat itu, satu badan bukan kerajaan iaitu Cancerfly Network telah menubuhkan portal pekerjaan pertama dalam talian. Pengasasnya, Dr. M. Sri Ganesh berkata, portal cancerfly.com ditubuhkan khusus untuk pesakit dan bekas pesakit kanser mencari pekerjaan selain mempamerkan produk mereka. Portal berkenaan mendapat kerjasama Jabatan Radioterapi dan Onkologi, Hospital Kuala Lumpur dan Persatuan Kebangsaan Kanser Malaysia. We would want to encourage our cancer patients and tell them that being diagnosed with cancer is not a life sentence. We would want them, we would want to be part of them coming back with a better quality of life. So what we in Cancerfly are trying to do is to get them back into employment. Seorang bekas pesakit kanser yang mendaftar dalam portal itu berkata, beliau telah berjaya menjana pendapatan dengan mengiklankan produk yang dilakukan secara sambilan di rumah. Dan portal Cancerfly ini adalah salah satu portal yang saya rasa sungguh baik dan sesuai sekali terutamanya untuk bekas pesakit kanser seperti saya. Selain daripada membantu perniagaan, terdapat juga dalam portal ini juga membantu mereka yang mencari peluang pekerjaan. Dengan portal ini, saya ada peluang untuk mencari kerja, ya. Dan saya rasa employer yang mencari pekerja dalam portal ini tahu kita adalah cancer survivor. Saya pun cancer survivor, bukan ingat itu juga. Saya ada menjaga macam itu, saya dapat sikit wang, saya sihat lagi. Dr. Sri Ganesh turut menyarankan majikan-majikan dari sektor awam dan swasta untuk tampil dan menawarkan peluang pekerjaan. Ini kerana ramai pesakit kanser yang telah berjaya dirawat berupaya untuk bekerja semula. Kira-kira 48% pesakit kanser mengalami masalah kewangan dalam tempoh setahun setelah disahkan mengidap penyakit tersebut. Faktor yang menjadi penyumbang masalah kewangan ini disebabkan kehilangan pekerjaan. Justeru, ini adalah salah satu peluang kebajikan kepada pesakit kanser untuk membiayai kehidupan mereka. Yeshu Munandi melaporkan untuk Berita TV RTM.